Ada oke? Ada coba. Enggak ada. Itu siapa yang punya tempe? Tempe. Eh, kota mana punya tempe? Mau masuk TV nih. Iya. Jam tadi ya, Nek? Ya ampun. Udah tahu di situ pembacanya tuh. Kau kira tuh. Oh, ini nasib gak keluar. Kelas. Kalau kan kan bulan sekolah Pak. Tembus 33 Pak. Udah 33.000. 33.000 ada yang 234 loh. Kalau kayak pasar elit itu tidak 34 loh. Seperti pasar Puri sama Pluit itu udah 34.000. Kita doang paling murah. Sebagian ada yang beli telur pecah ini enggak sih, Ci? Oh, laku. Laris manis sama pecah itu. Apalagi dengan kadar segini. Iya, harganya kan lebih kejangkau. Telur pecah ini berapa sih? Kita cuma jual pecah tuh 4 biji 5.000. Jadi 1.250 sedangkan yang bagus kan rata-rata udah 2.000-an, 2.000 lebih. Heeh, 2.000. Kalau yang besar kan udah kena 2.300. Yang kecil kena 2.000. Pecah kan 1.250, Pak. Harapannya apa nih, Ci? Harapannya ya jangan terlalu tinggi lah. Naik boleh tapi jangan terlalu tinggi. Iya, mereka kan bisa lauk pauk kan telur kan dia butuh banget ini. Jadi buat konsumsi bikin kue, bikin roti, semua kan pakai telur. Jadi telur tuh sangat dibutuh banget kan. Kita pagi-pagi kan sarapan pagi anak sekolah. Jadi nggak ada ini, nggak ada pengaruh. Kalau boleh tahu kenaikannya dari kapan sini, Ci? Pemilu tanggal berapa pemilu? Tanggal 14 Februari. Jadi kenaikannya tanggal 16. 16 Februari sampai sekarang. Pembelian atau gimana, Bu? Sisi, enggak apa-apa ya, pengennya sih turun, jangan naik terus. Bu, kalau boleh tahu nih telurnya buat apa, kebutuhan sehari-hari atau? Kebutuhan sehari-hari. Terus kenaikan udah gini, tetap membeli, Bu, ya? Tetap aja membeli. Harapannya apa sih, Bu? Harapan saya ya, sembako itu pengennya turun. Jangan naik lagi. Kasihan orang kecil gitu. Sejak kapan sih, Bu, ini telur naik ini? Sejak ini kemarin habis implant loh. Habis implant. Naik terus ya. Bu, terima kasih ya.